Tuku bini pari sing main, ya bibit sing makan, Rasuti dan juga Adzumi. Depan kanan akan diperjakan oleh saudara Puniran dan juga sepak bola di bagian kebasan maupun dari Kodim dari Kota Banyumasana sudah sepakat untuk memilih tempat dari Kodim Banyumasana berada di sebelah selatan yang berpakai kostum berwarna. Atau ada pelanggaran tadi yang dilakukan oleh bagian kebasan untuk Kodim dari Kota Banyumasana atau dia nomor punggung 6 akan dilakukan 1, 2, 3. Ada Yudi, ada Agus, ada Gus Batu, ada Urga dan juga ada Agung Hundu. 1, 2, 3 masih menyusun kekuatan. Timang-timang bola menunggu apakah sang wasit masih melip-lip berada di sana rupanya. Ada pemain yang cukup tangguh ini dari Kodim Banyumas angkat kembali membangun serangan. Rupanya kembali timbang-timbang pemain yang lucu di sana ada Yudi Agus dan ada Guswati juga dan sudah dilakukan tepat sentesan 1, 2, 3 kembali dilakukan perebutan di belakang sana dari Kodim Banyumas. Ambil masuk, Cek. Ya, tendangan saja kembali sudah dilakukan. Bola melulu masih posisi dan kepada nomor punggung. Untuk itu waktu masih melulu berikan kepada nomor punggung. 1, 2, 3. Berbahaya. Untuk kematian berbahaya melalui sudutan dalam waktu dan berlaki rupanya. Bola melulu berikan kepada nomor punggung. Duran dan juga ada Dede. Waktu di sana ada daya. Sekali keluar dari lapangnya. Masih untuk Kodim Banyumas yang akan melakukannya. 1, 2, 3 kembali sudah dilakukan. Angka jepret berikan kepada nomor punggung 9. Maksudnya Kodim Banyumas jepretlah keluar dari lapangnya. Keluar dari sangkaria bola. Akhirnya ada tendangan penjuru saja yang akan dilakukan oleh Peker Gebasen. Ada Trisno. Kembali sudah dilakukan. Bola meluk cepat. Itu bola dalam membangun serangan. Berikan kepada nomor punggung 7. Maksudnya meluk bola cepat sekali. Di tengah sana. Kembali di penaman belak air di sana. Sosor saja. Kembali cepat. TB Mulia Jaya Sawangan. Warung Sate Saidin Gambarsari. Di Lawang. Untuk besok sore, Jawara FC dari Kota Jatilawang akan berhadapan dengan tim Curu saja. Yang akan dilakukan oleh Peker Gebasen, ada Trisno yang akan melakukannya. Akan diberikan kepada siapa Trisno? Ada Puniran, ada Didi, ada Lukman, ada Waksu, Dayat di sana, ada Zaigun, ada Budi. Kembali sudah dilakukan, posisi masih banyak. Kucu dari Kodim Banyumas di sana, menunjukkan kekuatan. 1, 2, 3. Peker Gebasen jaling duel berbahaya untuk Peker Gebasen. 1 meliuk dengan cepat nomor punggung 7 membangun serangan angka jepret, namun di sana juga saya ada pemain yang tidak dari Kota Pahara menyusul kekuatan ada Wahyu, namun apa yang berada Trisno yang akan melakukan yang akan diberikan kepada siapa Trisno? Ada Dede, ada Lukman, ada Munirat. Kembali sudah dilakukan
jaring ada sekitar bola menggelundung di sana. Namun kembali Peger ke Basen mencoba Alkojo nomor punggung 33 maksudnya. Namun sendirian dilakukan satu sasaran. Kembali bertubi-tubi ke depan. Hedi bola angkat bola pengatik bola pemain yang cukup tangguh ini di sebelah wetan tengah sana. Kembali susur bola namun bola keluar dari kembali dilakukan angkat posisi di depan. Masih rupanya pemain dari Kodim Banyumas semakin seru detik-detik yang terakhir ini. Tim kesebelasan dari Kodim Banyumas berhadapan dengan tim kesebelasan dari Peger ke Basen. Unggul untuk Peger ke Basen 2-0 saudara-saudara. Dan untuk besok sore jangan dilupakan untuk besok sore tim Peger, tim dari Pasoka FC akan berhadapan dengan tim kesebelasan dari Jawara FC dari Kota Jatilawang. Untuk pes ada pelanggaran tendangan bebas saja yang dilakukan oleh pemain dari Kodim Banyumas. Kembali dilakukan dengan cepat meliuk di sana. Namun saling bekerja dan saling duel. Kembrutuk segera dan kedua-kedua masih berebutan. Saling duel, saling berebutan. Oh, nomor punggung. Oh, rupanya 4-1 dari Kodim Banyumas. Dan sore ini di Stadion Sureng Alogo. Dan apabila suara fungsinya tadi mengudara menyiarkan jalannya pertandingan sepak bola pada sore ini di Stadion Sureng Alogo di Kota Kalisalak kurang berkenan, banyak kesalahan, kekeliruan, kata sepatah yang keluar dari mulut pengusibanya.